Halo teman-teman, kembali bersama saya Abang Gibran dalam video Minecraft Pocket Edition. Hari ini saya akan memperlihatkan sebuah tekstur pack yang sangat mantap ya. Ini termasuk research pack juga ya. Ini seperti add-on, padahal ini tekstur pack. Ini tekstur packnya bagus ya. Ini ini mirip, hampir mirip PC ya. Sekarang Minecraft Pocket Edition ini udah makin bagus aja ya, hampir seperti PC. Ada research pack yang gerak-gerak seperti itu. Ya, ini ya. Bacon ini kayak ada gerak-gerak, tuh kan. Ada berkilau bercak-bercak nyiu-nyiu gitu. Dan ini ada berkilau-berkilaunya ya. Seperti gigi kita ya. Seperti gigi kita tuh. Ada gitu kan. Nah ini pun kling kling kayak gitu kan. Ini memang bagus ya tekstur packnya. Dan redstone-nya wow. Ini bersetrum-setrum. Jangan-jangan dia adalah apa ya, gak tahu. Wow, dia seperti ada listriknya ya. Ini bagus tekstur packnya. Ini pun hampir sama ya, jamrud dengan ya itu. Dan juga enchanting table yang diamondnya itu tuh, itu bergerak tuh. Tunggu gitu. Dan ini pun kalau kita masak ya, contohnya kita masak ayam, mana ayam ini, dan batu bara kita akan pasak. Kalau kata si pembuatnya, ini bakalan bergerak. Tuh, apinya bergerak seperti itu kan. Dan ini node block akan gerak-gerak seperti deg 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 kayak jantung kita ya, kayak jantung kita. Dan saya gak tahu kata pembuatnya kalau ini pun apa tuh namanya, labu pun bakalan bergerak, tapi buktinya gak bergerak ya. Dia bilang harus yang nyala kayak gini, tapi gak ada pergerakan satupun. Dan ini pun redstone block, wow, itu seperti ada energinya di dalam. Ya seperti itu. Dan ini pun seperti ada hampir seperti lentera laut. Oh, saya lupa lentera laut. Ini adalah lentera laut. Ini seperti ada gitu, sudah ada itu ya. Dan ini TNT, wow, di atas hampir meledak. Mungkin ini yang salahnya dari texture pack ini, harusnya setelah kita bakar ya, lalu ada apinya. Kalau Minecraft, kalau aja Minecraft seperti itu ya, jadi kelihatan kalau meledaknya kapan, jadi bagus. Dan soul sand atau pasir jiwa, ini jiwanya pada hidup. Ini jiwa-jiwa orang yang tertelan sama pasir ini ya. Tuh, mulutnya buka tutup buka tutup. Dan ini dia obornya, wow, bergerak ya. Kalau kita pegang obornya, wow, kurus seperti seperti apa ya, jaring Spiderman ya. Ini kayak jaring Spiderman ya, lihat nih, tipis ya. Kalau kita pegang, mungkin tuh sebuah bug ya dari texture pack ini. Dan apa ini, ini adalah untuk membuat ramuan. Kita akan buat sebuah ramuan, bebas kita bikin ramuan apa aja, yang penting jadi ini. Dan juga nether wart, dan kita simpan. Blup. Put. Ini dia bergerak, itu gelasnya tuh bergerak. Wow, kosong lagi, gerak lagi. Oke, mungkin sampai di sini videonya hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan ditunggu ya Q&A dari kalian. Saya tadi udah ituin, urusin Q&A, tapi videonya belum dibikin, video montage-nya ya. Dan juga kalau kalian mau download texture pack ini, cek link di deskripsi di bawah. Dan di bawah pun ada tutorialnya. Dan kalau kalian, dan saya saranin juga ikutah, coba join atau ikut komunitas Minecraft Pocket Edition Indonesia di Google Plus ya. Karena saya pun ada di sana biasanya ya, biar kalian sering ketemu saya di sana ya, di Google Plus, di komunitas Minecraft Pocket Edition Indonesia. Cek link di deskripsi di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.